Ini siapa? Anak presiden. Anak presiden. Apa? Anak presiden? Iya, gak kenal kamu. Oh, AHY. Biasa angin anak mandiri dia. Wah, kasih tahu. Pembisnis dia. Tapi lebih cocok jadi nahkoda. Kenapa tuh? Soalnya gampang pindah haluan. Gak apa-apa Mas Kaisang pindah haluan. Seenggaknya kan Mas Kaisang ikut arahan bapak, bukan arahan ibu. Iya. Oh ini ya yang orderan MK. Eh? Orderan MK, Mas Kaisang. Oh iya. Mau ke rumah Bu Kiki kan? Iya, tapi kan cuma situ kan sebenarnya. Iya, nggak apa-apa, saya antar Mas. Nggak apa-apa, pakai ojol karena ini sudah SOP sesuai peraturan. Semua warga harus mengikuti peraturan. Tidak terkecuali anak presiden, juga ketua partai. Apalagi kalau partainya kecil. Ayo mas. Helmnya dulu dong. Mas, oke. Kan biar aman. Mas ya, iya. Iya mas, ini mas sudah sampai mas. Nah, ya. Mohon pembayarannya pakai QRIS aja ya mas. Kenapa? Jangan pakai anggaran negara. Maaf mas. Ya. Maklumlah, ojol suka kelewatan. 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Sekarang kita sudah kedatangan majikan saya. Mas Kaisang. Halo. Ini loh ARTmu loh. Ya kan itu kan di acara yang beda. Iya, tapi kalau di sini aku sebagai tamu. Iya, aku mau ngasih tahu. Apa? Berkat 40 episode kita bersama, aku berhasil beli rumah, beli kan mobil. Bayarannya berapa sih kan? Aku baru pengen bilang ke orang-orang. Ini loh rasanya makan uang buzzer. Baju ku lihat CK apa Cinta itu? Kaisang. Bukan dong. Kirain kan Cak Imin dia. Besok kalau Cak Imin bintang tamunya kita pakai. Mas Kaisang, pertanyaan pertama. Oh ini serius ya? Serius. Oh, serius. Ntar persiapan dulu. Okay. Mau pakai assalamualaikum dulu nggak nih? Nggak usah ya. Ya. Masa pakai assalamualaikum ya? Kan udah selamat ya. Siang. Ini selamat siang kan? Tayangnya malam sih. Oh iya. Oke, assalamualaikum aja. Ya, assalamualaikum okay. Semuanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sangat bikin aku penasaran. Kenapa mau datang ke kompleks Kiki, tapi gak mau datang ke lapor, Pak? Ya kan gampang aja kalau misalnya di apa namanya di sini kan kita bisa ngekat. Salah besar. Kan yang gampang dikat kan yang di sana. Karena kan di sana saya cuma talent, di sini kan saya produsernya, saya sutradara, gitu nggak bakal salah dekat. Ya? Iya. Sayang pulang yuk. bisa. Oh bisa, oh, bisa. Bisa. Dikit aja tapi jangan banyak-banyak. 5 bit lagi kayak waktu itu. Roastingan 8 dikat 5 gimana sih? Ya? Ini dia yang nggak dikat. jangan. Aku harus serius loh ini. Iya loh, kan kalau di PDP kan emang citranya kan ini kan ketawa-tawa berpolitik dengan fun. Ini kan saya datang sebagai ketua umum partai. Pas, karena ketua umum partai yang datang, maka kita akan bermain dengan ini dia. KPK. Apa itu? Kartu Partai Kiki. Baru ke
pikiran barusan nih. Ya. Nah, Mas Kaisang, jadi obrolan kita hari ini kan biar beda gitu ya. Yeah. Unscripted. Okay. Nah, jadi Mas Kaisang tinggal pilih nih, partai mana yang mau dipilih duluan? Adanya apa aja? Ada Nasdem, ada PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PAN, dan juga PSI. Ah, Nasdem. Nasdem. Oke, kita buka Nasdem yang pertama. Isinya ada Pak Anies. Wah, bukan. Tapi benar kan? Di Nasdem ada Pak Anies kan? Pendidikan. Ini ada 6 kategori. Pendidikan, jeng-jeng. Pertanyaannya adalah, seberapa penting ijazah di mata seorang Kaisang Pangarep untuk menjadi politikus? Ya, penting nggak penting kok misalnya kita nggak punya ijazah SMA kan nggak bisa nyalek. Persyaratan. Iya kan, persyaratan. Berarti ijazah S1-nya boleh palsu? Hah? Yang penting kan SMA-nya asli. Iya. Gua tahu, dia nggak tahan, mau pengen nangka. Kan aku tuh lagi mencoba ya, Kak. Aku maksudnya mencoba kok di PDP okay lah, bisa bisa ngomong kayak gitu. Di sini kan beda. Pengenak loh, ya, pencitraan. Ya nggak boleh juga lah, nggak boleh palsu lah. Nggak boleh palsu ya. Ya kalau misalnya cuma punya SMA ya SMA aja. Kalau bisa punya S1 ya S1 gitu. Berarti sebenarnya pentingnya karena untuk ya kan, kalau di politik kan, ya, kalau di politik ya, ya itu penting karena syarat. Tapi sebenarnya nggak penting juga ya. Ngapain punya ijazah tinggi, SDM-nya rendah? Gelarnya banyak, korupsinya juga banyak. Buat apa ya kan? Ya, enggak, tapi gini ya. Walaupun kita tahu, kita SDM di Indonesia rendah itu salah satunya memang karena pendidikan. Tapi kaki kita harus tahu, kita itu SDM rendah salah satunya yang kita harus perbaiki adalah gizinya kita dulu. Iya, gizi. Iya, gizi untuk pertumbuhan, apalagi buat anak kecil yang lagi tumbuh, apalagi yang ada ibu hamil, yang nanti kan anaknya bisa stunting atau apa, itu kan pertumbuhan otaknya kan berpengaruh juga dengan gizi. Masuk nih kampanye nih. Ya, kalau aku kampanyein kayak gini, kalau aku kampanyein adalah salah satu programnya Pak Prabowo, yang dimana sebenarnya nggak mencegah stunting juga, tapi kan beliau ngasih makan gratis di apa makan siang makan gratis siang. Yang buat anak SD SMP SMA itu gitu ya. Itu kan bagus juga. Bagus. Gitu. Tapi emang setuju karena kan gizi itu kan paling penting dari kandungan. Nah, masalahnya kita karena faktor kemiskinan tadi boro-boro buat beli makan, beli susu gitu kan. Jadi berarti kalau misalnya gizinya udah bagus, pendidikan juga pasti akan naik SDM-nya. Ya belum tentu juga. Ya belum tentu juga loh, karena gini kan kita harus apa inline juga dengan apa namanya guru-gurunya juga. Kalau gurunya nggak sejahtera juga percuma juga kan, karena guru sendiri kan guru juga kan. Guru betul, nah, guru honorer. Apalagi guru honorer pengen gaji berapa sih? Karena aku yang ketemuin kemarin di Tasikmalaya atau Garut itu cuma gaji 150.000 per bulan dibayarnya per 3 bulan. Nah kan kasihan bener makanya nyampe tuh ke Mas Kaisang. Ya nyampe kan kita muter kan kita muter sosialisasi kampanye. Oh keren. Kan kita langsung mendengar aspirasi. Masuk gorong-gorong nggak? Oh, enggak sih. Enggak semuanya harus diikutin yang penting-pentingnya aja betul. Berarti salah satu concernnya adalah berarti kenapa akhirnya faktor ijazah itu penting tapi lebih penting lagi ke gizi. Iya. Ya bukan tadi kan pertanyaan kan maksudnya pendidikan masalah SDM makanya aku tadi ngomong SDM, ya tadi SDM. Ya biasa kan saya kerjanya begitu-gitu kan. Ini fokus Mas Kaisang tepuk tangan. Ketua umum partai nih. Mencoba ini menahan citra. Gua tahu banget dia pengen ngakak, dia pengen nambahin sebenarnya. Tidak bisa. Pengen banget tak tambahin. Ya, sekali-kali mah gak apa-apa, Mas. Okay, sekali-kali gak apa-apa, ya kan? Oke, okay. Lanjut kita ke kartu yang kedua. Kan aku milih lagi, kan? Milih lagi? Apa? PDIP deh, boleh. PDIP langsung. Wow. Kategori keluarga. Harta yang paling berharga.
adalah PDIP. Kan keluarga? Ya, udah enggak ya? Udah enggak? Enggak. Aku enggak tahu kalau buat Mas Gibran, Mas Bobi aku enggak tahu. Tapi kan kalau Bapak kan masih kader PDIP. Oh masih. Masih. Bapak doang yang masih dipertahanin ya Mas? Apa? Bapak doang yang masih dipertahanin. Kayaknya. Daryl dicoret dari kartu keluarga. Loh kan emang udah gak kartu keluarga juga. Iya, kartu keluarganya udah beda. Iya betul-betul. Nah, pertanyaan soal keluarga. Mm-hmm. Mas Kaisang, ini nih beneran kepo nih. Aku sebagai seorang anak juga kan punya bapak. Iya dong, masa lahir dari mana kalau gak ada bapaknya. Perasaan Mas Kaisang waktu bapak dihina, dibilang PKI, antek-antek Cina, antek-antek asing, itu gimana? Ini pertanyaan serius, karena kan kita selalu ngeliat Mas Kaisang tuh bercanda. Terus kan ini sebenarnya perasaannya sedih, kesel, atau ah bodo amat deh. Biasa aja sih. Biasa. Coba. Gue pengen kayak mendayu-dayu, sedih gitu. Biar rating naik, kalau udah air mata kan rating naik. Enggak, biasa. Karena gini, balik lagi, bapak ketika masuk ke politik itu adalah konsekuensi yang harus dihadepin gitu. Dan kita juga dari keluarga juga harus sudah siap kalau ada apapun misalnya dengan terjadi dengan bapak, katakanlah tadi di fitnah atau seperti itu, ya kita harus siap. Udah gitu aja. Cuma ketika ibu saya yang dibilang kayak kemarin, maaf nih, kemarin tuh di mana ya tuh, Tempo ya, atau Tempo atau Kompas ya kemarinnya, bocor alus Tempo, siapa tuh dibilang ibu saya apa namanya punya kontribusi sangat besar dengan apa namanya Mas Gibran menjadi cawapres. Saya rasa iya karena ibu saya adalah orang yang mendoakan kakak saya. Ya. Tapi bukan yang sampai ke yang dibilang ke apa ke HIPMI, ke relawan, itu saya harus ngomong enggak. Kayak ngomong kalau sampai ngomong bilang ini info A1, buktinya mana sini? Betul. Itu aja. Ibu saya di rumah terus. Oh. Iya. Itu sumpah. Ngapain ibu repot-repot ke? Iya, ibu itu sumpah kayak ibu-ibu di WA gitu. Nanti sore gitu nanti update status WA makan singkong nih gitu. Saya kepo. Ibu Irene juga masih update WA story. Iya, lagi makan singkong sore gitu. Oh, iya. Terus nanti habis itu di apa? Di reply sama siapa? Kan nanti kan kadang-kadang terus dimasukin ke grup keluarga keluarga yang besar kan. Kita walaupun kita enggak punya grup keluarga, misalnya grup keluarga bapak, maksudnya Bapak Jokowi enggak ada, keluarga kecil enggak ada, tapi keluarga besar ada gitu kan. Jadi dimasukin ke situ, ya udah sesama orang tua saling balas, ya nih aku lagi makan tempe apa. Kita yang anak-anak kadang-kadang kok Kaisang enggak bales sih? Iya, biasa ditegur ya. Iya, anak-anak enggak ada yang respon. Nah, itu gitu. Makanya juga sebenarnya, tapi balik lagi ketika aku tanya ke ibu, "Ibu, gimana dengan ini semua? Udah kamu fokus aja kampanyein partaimu. Enggak usah apa namanya ya memperkeruh suasana, kalau mereka fitnah biarkan mereka dosa aja gitu aja." Berarti ibu tuh legowo banget ya, udah, juga gitu. Juga salah satu apa ya, udah siap nerima ya resikonya ya, fitnah kanan kiri. Ya, gitu. Cuma ya kita kadang sebagai anak kan juga pasti ada rasa. Ketika kalau bapak aku udah enggak ada rasa, tapi kalau ketika sampai ke udah ibu, udah sayang sama bapak, udah enggak sayang sama. Bukan ke situ juga sih. Bukan saya ke situ. Takutnya kan ke situ, saya perjelas. Oke. Okay. Ya itu aja ketika ibu, terus ya udah kayak ada rasa sakit hati pasti ada, tapi ketika ibu bilang, "Udah kamu enggak usah urusin itu." Enggak masalah, udah enggak apa-apa. Takutnya kan ya kita juga enggak tahu ya di kehidupan di balik kuatnya Pak Jokowi, senyumannya Pak Jokowi ketika mendapatkan fitnah, ujian kebencian tuh. Ada masa nggak sih Mas Kaisang waktu sebelum nikah sama Kak Erina tinggal di rumah, terus malam-malam ngeliat ibu berdoa, nangis gitu. Ya Allah, gitu kayak ya, kalau, sinetron. Kalau berdoa ibu, ya biasanya kadang habis tahajud, kadang bisa jam 2:30 itu ibu pasti di luar, kayak di luar rumah. Hah, di luar rumah? Iya, jadi kan kayak misalnya di kalau di kebun raya, kebun raya, masa itu kebun raya? Istana Bogor, istana Rempel Bogor. Rempel banget kebun raya. Kan nempel, iya sih. Kan nempel, ya doa buat keluarganya gitu aja. Oh, okay. Kalau ditanya kenapa,
biar lebih kusuk, katanya sih seperti itu. Tapi aku cuma nanya, Bu, di luar lebih baik nyamuk loh. Iya. Ya, tapi nggak tahu. Ya maksudnya kan beda ya, ini apa nama sih, istilahnya apa tuh? Rilis, apa sih kalau kita, bukan, oh syuk. Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira komen di bawah? Apa? Ya, tapi bukan. Iya, pokoknya itulah ya. Tapi kok ketika misalnya nih ada bapak nih, kan kok dulu masih satu rumah kan, terus ada meme yang lucu banget tentang bapak yang ngecek-ngecek. Tak kasih Pak, lucu nih loh. Iya. Tapi bapak tahu ya? Tahu, tahu. Sampai sekarang pun kada. Sekarang udah enggak lah. Sekarang aku kan udah enggak sosmedan lagi. Dulu aku masih kirimin ke Azudan. Oh. Ada yang lucu. Terus kak, misalnya udah satu hari udah disampaikan bapak belum? Saya udah mati. Iya, ah bohong dia pasti ini. Ini gak panggilnya Ajudan, ada yang baru loh. Berarti ada momen itu ya, momen ngeliat ibu berdoa, ibu, bersedih. Ibu sama ini masih pasti doa terus buat anak-anak. Tapi bapak nggak tiba-tiba rendam pintu kan, wah gitu kan. Terus lagi berdoa, ya kayak diazab-azab gitu. Masak apa kamu malam ini? Maaf mas, mau masak tempe. Tempe lagi, tempe lagi. Beda nangisnya beda ya, ini berdoanya beneran buat keselamatan suami dan juga anak-anaknya, Masya Allah. Itu kan isu PKI udah lewat tuh, Mas Bapak kepilih. Nah pas sekarang akhirnya Mas Kaisang jadi ketua umum partai, Mas Gibran jadi cawapres. Dinasti pasti. Politik. Oke, terus? Gimana menanggapinya? Ya udah, emang iya gitu. Ya udah kan, gitu. Ya udah gitu loh. Balik lagi karena ini kan sistemnya demokrasi, ketika orang di sini kan one man one vote ya, mereka berhak semua warga untuk memilih kan. Kalau nggak mau dipilih udah gitu aja tuh. Kan kalau kita lihat nih misalnya di seluruh tubuh partai ya, balik lagi pasti ada yang dinasti juga. Ada. Iya, ada anaknya, ponakannya, iya. Ada yang jadi ketua daerah. Gitu kan. Iya. Ya tapi tinggal gimana kita, caranya kita menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk kemajuan Indonesia. Oke, okay, berarti jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Serius loh ini, serius loh ini. Gokil bro, serius abis. Oke, kita masuk ke kartu yang ketiga. Nah ini berapa kali milih sih? 6, semuanya harus kepilih. Cuma. Ya, Sukma. Masuk. Oh, ini ART saya. ART punya ART. Silakan Nuri. Kamu tumben rapi banget kamu ini hari ini. Bisa pakai daster sama serbet. Iya kan? Nuri tuh biasanya kalau ada ya namanya ART, cuma pakai daster yang bolong BH-nya kelihatan enggak, teman. Sekarang ini rapi banget. Jangan norak deh. Ini tuh dandanan artis Cina. Kok Cina? Ling-ling. Tumben rapi. Katanya ini bintang tamunya orang penting. Nah, ini mas-mas biasa. Ini orang pentingnya ini yang saya maksud ini. Orang apaan sih ini mah, di kampungan saya banyak. Ulang dari rezim. Tadi Mika Nuri tiba-tiba mati. Enggak, ini Pak, ini mirip tetangga saya di kampung. Dulu jualan pisang. Sekarang jualan janji. Lebih menjanjikan jualan janji kali ya daripada pisangnya. Siapa itu tetangganya? Ada itu siapa ya anaknya Pak? Itu Pak Joko. Joko Tingkir. Ada di kampung saya ada. Kan ada juga. Kamu ada. Kamu bawa apa ya? Ini siapa? Anak presiden. Anak presiden. Apa? Anak presiden. Iya, enggak kenal kamu. Oh, AHY. Ya, ya benar. Inaya Wahid. Bukan Mas Kaisang. Ah, masa lagian di bawah sepi banget, enggak ada penjaganya. Terus anak presiden kan dijaga ya? Biar enggak masuk partai lain. Yang ini kan low profile, makanya nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Beneran anak presiden? Iya. Kamu nggak bawa minum apa? Oh, ini ada minuman spesial buat anak presiden. Apa? Minuman apa itu? Ini jamu nasi kencur. Beras kencur. Jamu beras kencur.
tadinya berat, saya seduh mateng. Jangan diseduh. Masa kamu kasihnya jamu beras kencur? Jamu kan berarti kan baunya itu bau kencur. Hei, ini meskipun masih bau kencur tapi bisa jadi cawapres. Iya. Pak Joko nggak nonton kan? Kan sibuk kerja. Iya. Nggak mungkin. Ini anak presiden, jangan suka sembarangan ngomong yang benar yang baik-baik. Oh iya. Pak, benar anak presiden, Pak? Enggak sih. Bentar lagi udahan. Mungkin ada abangnya? Iya, ada abangnya, iya. Ada butuh ART lagi nggak, Pak? Saya pengen banget jadi pembantu presiden, sumpah. Pembantu presiden mah bukan ART, menteri. Emang iya, tapi beda pekerjaan, kamu bisa apa? Ya, padahal saya pengen banget ke istana. Ngapain? Berteman dengan rusa. Tapi saya bukan ART sembarangan loh. Beda saya sama ART yang lain. Apa tahu bedanya? Saya kalau masak, nggak enak. Ya, emang beda sih, emang beda. Beda, yang penting beda. Yang penting beda. Saya ini, nggak cuma bisa bersih-bersih rumah. Tapi? Saya juga bisa bersih-bersih nama baik Bapak. Bantu presiden nih. Berarti ini ya, Mas Kaisang yang itu gantiin Bang Giring jadi ketum ya? Iya, ini viral banget. Kok bisa sih? Hah? Enggak, maksudnya kan suaranya lebih bagus Giring kan? Suara nyanyi? Iya, kalau suara nyanyi iya bagusan Giring. Kalau dukung rakyat kan dia. Iya kan, Giring penyanyi, power suaranya bagus. Kalau ini kan yang bagus power bapaknya. Oke, gak ART saya. Yeah. Tau gak kenapa dia bisa begitu? Apa? Kau sering ikut saya nonton PDP. Bagus. Kita lanjut lagi Mas Kaisang. Okay. Ayo, partai mana lagi nih? Mau pilih partai apa? Kak Irina, partai apa? PSI. Oh, PSI. Pas banget Kak Irina milih. Cinta. Karena ini kan bukan PDP ya, ini kan kompleks Kiki. Jadi kita gak semuanya temanya tentang politik. Bosen gitu, kita ada tentang cinta. Oke. Okay. Okay? Pertanyaannya adalah, seberapa cinta sama PSI? Yang penting kan ada cinta, bukan politik dong. Ya cinta banget. Cintaan mana sama Erina? Ya Erina lah. Oh, berarti Kak Erina dulu, baru PSI? Enggak, Erina, keluarga, PSI. Oh, kenapa? Kenapa cinta sama PSI? Ya, karena cinta aja tuh. Jadi alasannya kan misalnya kayak, aku cinta sama Erina karena dia istri yang baik, karena dia perempuan yang... Kalau sama PSI? Karena PSI. Hah? Karena PSI? Karena kasihan. Cinta sama kasihan beda tipis tau. Enggak, gini deh. Udah serius ya. Enggak usah lah Mas Pak. Ya, balik lagi di PSI ini tuh isinya banyak orang yang punya idealisme yang bagus. Satu lagi, memperjuangkan RUU perampasan aset buat para koruptor. Yang gak disetujui sama PDI itu? Kurang tahu ya. Oh, saya kira tahu, makanya saya tanya. Ya, makanya saya jawab. Ah, iya. Entah. Dan balik lagi, koruptor itu takutnya bukan sama penjara, tapi takutnya sama miskin. Betul. Makanya ketika mereka selalu mendorong buat itu, ya ayo kita jalanin bareng-bareng. Oh, berarti kenapa mau ke PSI salah satunya karena ada visi-misi itu di dalam PSI yang belum terlaksana. Ya, banyak value yang bagus di... teman-teman PSI lah. Berarti nanti kalau misalnya nih, ini kan PSI kan koalisi sama partainya Pak Prabowo yang mengusung Pak Prabowo sama Mas Gibran. Kalau misalnya menang di pemilu 2024 berarti itu akan disahkan. Ya belum tahu juga, tapi yang pasti ketika nanti PSI masuk, salah satu yang paling pertama yang kita dorong adalah RUU perampasan aset. Tapi kan karena harus ini, yang partai lain belum tentu setuju juga kan? Oh. Berarti ada partai yang gak setuju?
Ya, nggak tahu. Biasanya kalau nggak segitu kenapa sih, Mas? Biasanya. Biasanya. Mungkin kurang suka kali. itu kan jawaban di permukaan ya. Mau tau nggak jawaban di palung Mariananya, Bang? Karena ada kadernya yang korupsi. Ya nggak mungkin ya pandangan yang lain itu adalah mungkin belum siap atau masih mungkin ada yang lebih urgent untuk diin. Belum siap nih berarti kayak taruh dong kan gue belum nih. Nggak tahu tapi kalau PSI udah pasti langsung. Gitu. Takutnya kan kayak aduh gue baru mau ya maksudnya udah ada hak apa perampasan hak gitu jangan dulu ya berarti. Ya nggak tahu buat partai lain tapi kalau PSI udah pasti itu dulu yang. Udah pasti itu ya berarti. Pasti itu yang paling pertama kita berarti, ajuin. Oke. Okay. Itu kita nanti, kita lihat nanti kalau, tapi kalau misalnya Pak Prabowo Mas Gibran gak kepilih, makin gak tersuarakan dong tadi itu. Apa? Yang tadi. Ya tapi kalau kita tetap masuk ke Senayan, tetap itu yang kita pertama. Oh karena yang paling penting masuk ke Senayan dulu. Iya, yang penting masuk ke Senayan, kan 2019 kita kan gak masuk kan. Walaupun sebenarnya di DPRD banyak yang masuk. DPRD kan Jakarta sendiri lumayan, ada 8. Misalnya di NTT kemarin ada 11, gitu udah lumayan banyak sih sebenarnya. Mas Kaesang cinta sama PSI, PSI cinta nggak sama Mas Kaesang? Nah itu nggak tahu, tanya PSI dong. Nanya PSI, nanya apanya nih? Nanya logonya apa, nanya partainya? Kan masuk kalau misalnya cinta berarti mereka akan satu suara dengan Mas Kaesang. Ya tapi satu suara semua untuk ngejalanin RUU perampasan aset. Luar biasa tangan. Nggak ada yang nyinyir? Apa, di dalam tubuh partai atau di luar? Di dalam tubuh partai PSI. Ya, kan banyak senior-senior. Satu dua. Kok senior sih enggak sih? Kalau di tubuh pusat sih enggak ada. Enggak ada senior tah? Mas ya. Giring enggak termasuk Pak senior ya? Iya. Enggak, maksudnya di DPP, maksudnya kalau kita kan nyebutnya pusat, ya. Pusat itu enggak ada, maupun yang senior enggak senior pun tetap dukung saya sebagai ketua umum, itu enggak masalah. Okay. Maupun di situ misalnya di bagian di struktur partai aku juga salah satu yang paling muda tetap pada menghormatin aku sebagai ketua umum. Oh, nggak ada yang ngebahas-bahas tuh kayak misalnya kan, dulu katanya nggak mau gabung politik, katanya kan jadi pengusaha. Dulu nggak mau jadi pejabat, bukan nggak mau. Oh, nggak mau jadi pejabat. Ya, belum mau lah, belum mau. Ada soalnya artikelnya. Ya, di apa pejabat? Ah, nggak ini politik. Nih, pejabat. Di Deddy Kobuser. Kalau saya ikut ke politik, siapa yang mau milih? Itu waktu itu maksud saya ke pejabat. Pejabat. Jadi pejabat politik. Kalau ini juga pejabat politik, tapi kan bukan pemangku jabatan di mana? Di pemerintahan. Pemerintahan. Ya. Berarti nggak mau? Apa sekarang udah mau? Belum. Akan? Ya belum. Untuk sekarang mungkin belum. Oke, berarti belum bukan enggak. Iya. Soalnya kan aku baca nih, saya enggak perlu lah terjun ke politik dengan jadi pengusaha, buka lapangan pekerjaan itu. Ya, tapi kalau aku ditanyain kemarin juga aku di podcastnya si siapa ya kemarin ya? Putri. Nah, Putri Tanjung saya aku juga bilang ketika disuruh pilih politik atau pengusaha, aku pilih pengusaha. Terus kenapa mau ke politik? Ya menurutku ini ada saat yang tepat untuk itu tadi yang kayak ada RU perampasan aset apa itu kan yang diperjuangkan sama anak-anak PSI. Itu harus diloloskan. Mau memenangkan Mas Gibran. Hah? Bukan mau memenangkan Mas Gibran. Enggak, aku mau memenangkan PSI kok. Oh. Tadi katanya Erina keluarga PSI, berarti ganti Erina PSI keluarga. Kenapa? Kalau keluarga dulu berarti menangin Mas Gibran dulu baru PSI. Loh, beda deh. So, gini dong, beda. Gini. Keluarga kan disayang, bukan berarti dimenangkan. Oh. Iya. Yeah. Tapi kan kalau menangin berarti tandanya sayang. Anak gue, abang gue. Ya tapi tetap lah, tapi kan survei juga udah bagus, ngapain dibantu juga kan? Iya sih. Nah, iya, karena kan? Terakhir kali iya, saya kan? Lihat, bener emang kan saya pantau juga terus tuh, masih nomor satu terus tuh. Iya. Yang gue ganti, yang lain tuh. Iya, yang pasangan calon nomor urut 1 sama nomor 3 kan yang saling kejar-kejaran, sedangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran kan naik terus. Nah ini kan. Wah, mungkin kalau kita lihat secara trennya bisa masuk satu putaran. Ya, aku mending bantuin PSI yang kita masih naiknya masih gini-gini. Oh, itu kan. Oh, berarti yang ini udah pede menang. Udah menang ngapain dibantu kan gitu. Oh. Tapi kalau sampai enggak? Ya udah toh. Kok gue kepikiran ya? Oh, kok kepikiran buzzer ya?
Apa? Duitnya nggak cair. Saya tuh sedih, Mas. Saya dituduh doang duitnya nggak dapet. Kalau dapet duitnya, saya mungkin kagak nangis dah. Oke, jadi buzzernya pasangan nomor 1, 2, atau 3? Aduh. Kan karena kalau orang misalnya kita lihat kan ya, kalau kita lihat Kak Kiki nggak bisa di Twitter, wah ini mah anteknya Kaesang, pasti dukungnya itu nomor... Dulunya, iya, nah, iya, kayak gitu. Gitu. Jadi bener atau enggak, satu bener anteknya nomor 2 atau ternyata dengan Pak Ganjar atau Pak Anies? Belum. Aku masih nyari-nyari tahu. Temen-temen kan komika, lu dibayar berapa sih? Jangan sampai salah deal nih, nah, gitu ya kan? Rata-rata dibayar berapa? Padahal gak ada yang ngasih tahu. Itu saya susah banget nyari ya tuh. Makanya, tapi saya pikir daripada saya dituduh doang, mendingan beneran deh. Jadi? Soalnya saya nge-tweet nih, nge-tweet sesuatu yang bukan politik, diarahinnya ke politik terus. Contoh, waktu itu lagi kepikiran malam-malam. Ngeliat suami lagi tidur kan, kayak wah bersyukur banget nih gue punya suami baik kayak dia kan. Terus, tapi dia beneran baik gak ya? Atau nanti lama-lama dia jadi jahat. Terus aku kepikiran, lebih pilih mana? Dia baik tapi jahat, apa dia jahat tapi baik? Itu tuh sebenernya buat kepasangan hidup kan, kepikiran. Tiba-tiba, wah diserang buzzer gue. Buzzernya Pak Ganjar. Maksud lu, Pak Ganjar baik tapi jahat, terus Pak Prabowo jahat tapi baik. Iya kata gue. Oh jadi itu sebenarnya buat suami. Iya buat pasangan hidup. Bukan buat pasangan. Enggak kepikiran sama sekali kesana, cuman pas ada itu, akhirnya boleh juga nih kata gue. Soalnya apa yang aku tweet tuh jadinya ke arah sana mulu, Mas. Gitu. Karena kan dituduhnya karena basarnya nomor 2. Iya gitu. Karena kerja sama Mas Kaesang. Tapi kan kalau misalnya gini deh, bentar. Kerja sama aku berapa kali coba? Sebulan paling sekali kan? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Itu 4 episode. Iya. Kalau di lapor Pak berapa kali sebulan? Sebulan berarti 3 kali 4, 12 hari. 12. Berapa? 4 kali 6. 24. 24 hari. Episode. 24 episode. Iya. 24 episode kita di PDP cuma 4, nah, beda 20 tuh. Berarti anteknya Pak Khairul Tanjung. Iya. Pak Khairul Tanjung dukung Pak Ganjar. Pak, kok duitnya nggak nyampe saya, Pak? Bercanda. Ada nggak sih bener duitnya? Ada nggak sih? Tapi nggak tahu. Emang bener nggak sih Pak Cete dukung Pak Ganjar? Belum tahu ya? Nggak tahu. Oh, belum gak ada. Pernah tanya itu juga. Kalau Pak Cete nggak tahu, kalau Pak Hate tahu kan? Tahu, kalau Pak Hate tahu. Hate-hate Pak Hate. Iya. Oke. Gerindra, Demokrat, atau PAN? Mas Ahaye dulu deh. Demokrat. Demokrat. Tentang kuliner. Enggak apa, kenapa Demokrat tentang kuliner? Ini emang enggak ada urusannya sebenarnya. Kan kalau misalnya tadi nih, PSI tentang cinta. Oke, masih bisa disambung-sambungin. Tadi Nasdem tentang apa? Pendidikan. Karena mungkin Pak Anies dulu kan Menteri Pendidikan. Habis itu tadi apalagi PDIP, keluarga. Karena kan mungkin keluarga saya dulu apa dua orang dari PDIP. Terus kenapa kalau Demokrat kok enggak nyambung? Tenang, Mas. Ada, bisa sambung. Tungguin pertanyaannya. Oke. Okay. Tentang kuliner. Oke, okay. Kenapa Mas Kaesang? Makanan favorit pejabat itu makan uang rakyat. Nyambung gak sama Demokrat? Ayo lo. Gak tahu nyambung apa enggak. Ya kan semua orang suka makan. Iya. Kan. Terus tadi berarti kenapa pejabat? Makanan favorit pejabat makan uang rakyat. Jadi kan gini, kalau misalnya mereka makan di warteg, mereka bayar kan? Iya. Nah kalau makan uang rakyat, mereka dibayar soalnya. Oh. Berarti gak apa-apa? Ya nggak boleh lah. Boleh lah. Penjelasannya kayak gitu soalnya kan. Mendingan korupsi dikit buat sendiri atau banyak tapi dibagi-bagi. Nggak bagus semua. Soalnya gini, korupsi dikit itu nanti ketika dikit mereka ngerasa nyaman, nanti nambah lagi. Ngerasa nyaman, nambah lagi. Ngerasa nyaman, nambah lagi. Karena itu kita kan kalau misalnya gini, ini terjadi di salah satu DPRD lah, aku nggak mau nyebut di mana.
kader PSI itu kalau misalnya kan kalau dari apa di masa reses mereka kan biasanya di, ada kayak uang makan untuk apa gitu untuk bagi-bagi lah. Dan kalau kita itu selalu kayak ordernya Hokben, KFC karena kan ada keluar struknya tuh. Keluar struknya dan enggak mungkin kan orang KFC ini harganya cuma 60.000 terus diuping jadi 120.000 kan enggak mungkin KFC ngelakuin kan, itu. Kita disclaimer ini sebelum kejadian Israel Palestina kan pesan KFC-nya. Takut dah nih tiba-tiba kita, wah KFC Israel gitu takutnya. Ya udah kita Hokben, Hokben kan asli Indonesia. Oke. Okay. Ya pesan Hokben karena kan enggak mungkin struknya Hokben kan diganti kan enggak mungkin. Harganya misalnya 40.000 50.000 terus dijadiin 100.000 kan enggak mungkin di Hokben gitu. Nah, ketika struk ini dikasihkan lah ke kembali ke Pak ini buat dirembes. Buat rembes. Loh, kok notanya kayak gini? Nota yang pakai tangan aja tulis harganya sendiri. Dikit tuh pasti ngambilnya ya kan? Nah, kebiasaan-kebiasaan jelek itu walaupun sedikit kan lama-lama bisa ini juga kan. Maksudnya awalnya 100.000 oke. Ustaz nyoba 1 juta, nyoba 10 juta, nyoba 100 juta. Ketahuan. Iya, kayak gitu. Tapi Mas Kaisang tahu enggak makanan beneran kesukaan para pejabat apa? Apa tuh? Ada sayur yang penuh dengan peraturan. Apa tuh? Sayur SOP. Iya. Yeah! Sayur sop. Ada juga para pejabat biasanya berebutan pangkat kan. Nah dia suka tuh makan makanan yang berpangkat. Apa tuh? Sayur mayur. Mas kita mungkin punya? Enggak. Karena aku di sini mencoba menjadi ketua umum. Oh iya baik. Yang menjelaskan baik, semua. Kalau di PDP biasanya ada ya. Ada. Padahal di PDP juga dia agak ada. Iya dia agak ada juga sih. Nih, tinggal dua nih. Yaudah, ini dulu deh partai yang kemungkinan bakal menang di pemilu nanti. Keren. Mas, gue takut dah kalau sampai gak menang, yang omong lu dipotong-potong. Yang bakal menang nih, teret. Ya gak apa-apa, namanya kan kok kita kan... Kita kan boleh berharap. Iya, ya, kan? Bukan berharap juga kalau kita ngeliat trennya Gerindra bagus soalnya. Iya, sejauh ini kan ya, memang... Kita main pakai data aja tuh. Jangan pakai fitnah atau hoax ya. Pas banget nih. Politik. Kenapa Gerindra politik? Kenapa nggak politik yang demokrat? Kenapa Gerindra nggak kuliner aja? Kenapa ya? Gue juga bingung. Kan ini. Mas, sejujurnya ya, kita tuh nggak ada nyamuk-nyamuk gitu. Kita tuh waktu bikin ini kita nggak punya tempel-tempel aja. Udah tempel aja. Ini pas kita buka, oh ya PSI cinta gitu, jadi nggak ada. Bisa juga ternyata di Gerindra cinta. Oke. Okay, gitu kan. Okay. Tapi pertanyaan jadi beda. Seberapa cinta sama Mega? Makanya tadi untung PSI kan. Oke. Okay. Jadi ya emang nggak apa-apa, emang kita nggak boleh ditanyain seberapa cinta kita ke Ibu Mega. Nah, seberapa cinta? Ya banyak, baik lagi kan beliau kan senior. Senior di dunia politik yang udah mengarungi banyak, pernah jadi wapres, presiden, semua kan udah. Tapi nggak pernah sakit hati nggak sama kata-kata Bu Mega? Nggak, biasa aja. Mungkin memotivasi aja. Motivasi ya. Solid! Solid! Itu kan Bu Puan, itu Bu Puan. Politik. Iya. Yeah. Oke. Okay. Akhirnya memutuskan menjadi seorang ketua umum partai. Kan orang tuh pasti kayak, alah bisa apa sih lu? Di dunia politik ini, tiba-tiba jadi ketum. Seberapa bisa, seberapa paham sama dunia politik Mas Kaisang? Ya masih banyak belajar. Masih banyak belajar. Ya balik lagi kan kayak ketua umumnya Partai Solidaritas Indonesia kan semua juga dulu belajar dari nol semua. Chris Natali waktu masuk kan dia sebagai jurnalis, masih muda umurnya waktu itu. Mungkin masih 33 atau 34. Juga politik kalau dia kan jurnalis, dia yang apa ngerti politik dari dia apa banyak ketemu dengan pejabat kayak gitu. Ya sama. Berarti jawabannya justru kalau lu pengen ngerti politik, masuklah ke dalam dunia politik. Iya, emang enggak boleh kita apa anak mau apa belajar politik kenapa enggak dihalang-halangin. Kenapa harus pintar dulu baru masuk gitu. Dan yang penting kan hati kita kan. Hati kita bersih tuh. Enggak ngerusak masyarakat, udah gitu aja. Enggak ngerugiin orang. Iya. Dan lagian juga
Kan orang selalu ngomong milenial itu pemimpin masa depan. Padahal milenial itu pemimpin masa kini. Wow. Kak Erina bangga banget di belakang kamera. Agis loh, agis. Senang banget. Gitu suami gue, gitu. Gitu. Tadi lo, kan aku waktu Mas Kaisang lagi deklarasi ketum PSI kalau nggak salah tuh. Ada di artikel Mas Kaisang bilang terjun ke politik karena ingin mengikuti jejak Pak Jokowi. Menebarkan kebaikan melalui politik. Mm-hmm. Betulkah itu atau? Maksudnya betulkah atau itu maksudnya gimana? Atau itu hanya kata-kata? Oh gitu. Ya baik lagi kan. Aku juga udah ngeliat sendiri seberapa besar Pak Bapak saya apa kayak berbuat buat bangsa. Walaupun emang kita nggak bisa ngomong 100% apapun yang dilakukan oleh beliau itu benar. Nggak ada beberapa misalnya juga mungkin kayak menaikkan harga BBM gitu kan. Sebenarnya masyarakat juga di satu sisi ada yang merasa keberatan. Iya merasa keberatan. Tapi kan dari sisi pemerintah kan mungkin karena untuk mengurangi subsidi supaya tidak terlalu membebankan APBN. Sebenarnya kan ya ada pasti ada selalu lebih dan kurangnya lah. Enggak mungkin semuanya yang di apa namanya diberikan oleh beliau untuk bangsa ini 100% bisa menyenangkan seluruh masyarakat kan juga enggak gitu. Tapi balik lagi yang penting hatinya bersih dan mau bekerja untuk bagusin memperbaiki Indonesia. Udah gitu aja. Terakhir soal politik. Waktu akhirnya muncul tuh kabar bahwa Mas Gibran menjadi cawapres. Cawapresnya Pak Prabowo. Mas Kaisang enggak ke PDI tapi ke PSI. Aku sempat mikir gini kan. Waktu itu aku sempat nge-tweet juga itu rame. Dulu orang kan bilang Pak Jokowi itu sebagai boneka. Dalam tanda kutip gitu kan. Tapi ketika Mas Kaisang, "Wah, kok PSI enggak PDI? Wah, Mas Gibran kok enggak ke Pak Ganjar malah ke Pak Prabowo?" Apakah ini artinya Pak Jokowi sebenarnya bukan boneka? Ya makanya kan aku selalu bawa boneka. Artinya? Karena aku bukan boneka politik, bonekaku di sini soalnya. Oh, ada foto Mas Kaisang bawa boneka ini dia. Dan dicari editor. Ada di PDP kan? Ada yang bagus dong yang ini dong. Berarti betul Pak Jokowi bukan boneka? Ya bukan toh. Ya bukan. Apapun semuanya kan dilakukan oleh kesadaran beliau sendiri, bukan perintah orang lain. Oh, berarti rebel nih. Ya bukan rebel juga, balik lagi kan balik lagi kok masalah politik kayak aku nih Kak Kiki. Aku kan enggak bukan berarti harus masuk ke PDIP juga, karena aku kan punya hak untuk memilih partai mana yang aku pengen masuk kan gitu kan. Karena satu sisi aku udah punya keluarga sendiri, aku sama Erina dan di situ aku bisa mutusin di mana aku bisa masuk ke partai mana kan? Baik gitu. Kepilihan hati nurani kan? Iya, milihnya PSI gitu. Milihnya PSI. Walaupun sama-sama semua partai saya rasa juga berjuang untuk hal yang baik juga. Cuma kebetulan milihnya PSI. Enggak, itu enggak kebetulan. Oh enggak ya. Okay, ya. Kan tadi kata pilih dari hati berarti. Iya, iya. Ya kan dipikirin. Biar kata-katanya bagus oh, gitu iya, loh. Oh iya, 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 iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, kita sudah masuk ke kategori yang terakhir nih, guys. Loh. Masuk, siapa lagi? Jadi bisa masuk gitu ada yang koordinasi telepon gitu ya? Enggak, mereka tahu. Kan enggak ada layarnya di belakang ini. Emang, kan itu insting hati nurani. Kan nanti ya, kan ya, Pak RT masuk kan? Kali ini kayaknya Pak RT masuk nih. 5, 4, 3, 2, 1, Pak RT! Pak RT! Salaman lagi. Pak RT loh. Saya juga enggak tahu loh, sumpah. Enggak tahu. Oh, udah pinter nipu rakyat. Tahu padahal dia lo, tahu padahal. Ngamatin ente. Ente jatuhin dia. Emang gitu kadang-kadang ya? Oh, enggak duduk. Memang gitu sih kadang-kadang Mas Kaisang yang ditolong suka lupa main nolong. Ini saya mau izin, Bu, mau masang baliho di depan rumah. Baliho apa? Baliho cawapres, sama capres. Kalau baliho cawapres depan rumah saya ngapain pasang baliho? Lah, daripada saya masang balihai. Mabok lu satu komplek nih kalau pasang balihai. Gimana? Enggak, nggak mau ngapain. Duitnya nggak? Ah, kalau mau minta duit mau langsung ngomong sama capresnya aja. Ada capresnya kesini? Ada, ada capresnya kesini. Enggak, ini pasangan urut nomor berapa dulu?
urut mana aja yang penting pegel. Jadi saya panggil lagi. Kita kedatangan ketum partai sama capres loh. Ini capres mana? Bentar, Mas Kesang sama ini Mas Salim, kok gak Salim? Selamat siang. Bapak Prabubu. 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 Benar sekali. Kok sendirian mulu? Mas Gibahnya mana? Tunggu dulu. Saya ada jawabannya. Oh iya, Mas Gibah kemana? Mas Gibah sudah saya makan. Lah, berarti aktivis-aktivis 98 Bapak makan juga? Bukan, saya kan kelahiran 97. Kan kita takut, kan kita gak jawab. Jawab dong. Iya, mohon maaf Bu, saya datangnya telat tadi. Soalnya saya kesini tadi naik kuda. Kudanya kuda laut lagi. Lewat air, agak lama. Maklum lah, saya kan hobi menunggangi kuda. Apa-apa. Kalau Mas Kaisang kan nunggangin bapaknya. Sembarangan. Mas Kaisang ini anak mandiri dia. Oh, pembisnis dia. Oh. Tapi lebih cocok jadi nahkoda. Kenapa tuh? Soalnya gampang pindah haluan. Wah, ada laser. Aduh, bahaya bener. Gak apa-apa Mas Kaisang pindah haluan. Seenggaknya kan Mas Kaisang ikut arahan Bapak, bukan arahan Ibu. Iya. Bagus. Ini aman bener gak sih? Aman dari saya. Di sini kan aman, di luar kan ditunggu Pak Pampres. Gue takut beneran, tapi jangan sembarangan lagi lu. Tenang, Mas, saya belain Mas. Apa? Mas Kaisang ini gak lulus, tapi emang karena bapaknya juga sih dia. Jadi mentang-mentang. Kalau gak ada Pak Jokowi mah, aduh, kasihan. Padahal Pak Jokowi kalau gak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Kayak familiar kata-kata itu ya. Tapi tenang Mas Kaisang, saya sudah di sini. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Itu juga familiar. familiar semua di sini. Bisa nggak nanti ketika mereka ngomong itu ada videonya? Oh, iya. Tenang, editor kita bisa. Emang kita cari viral, Mas. Viral lu baru dapat kerja ya? Iya. Padahal belum deal lagi. Sebelum kita pamit. Iya, Pak RT. Biasa. Pungglinya dulu, Bu. Asik. Aduh, ketua umum partai anak presiden masih minta pungli. Bapak ketuanya mau ketua KPK. Kalau gitu saya nggak jadi. Daripada saya ketangkep. Enggak, itu kan bukan pungli. Itu apa sih? Pemerasan. Diperjelas. Oke, jangan lupa. Apa itu? Iya, kan udah boleh kampanye. Oh iya, boleh, udah boleh. Udah, makanya jangan lupa nih. Ini nonjok, Mas. Ayo kita cepet yuk. Ayo cepet. Pak, nggak mau di sini aja, Pak, nonton. Saya mau di sini aja deh, boleh. Boleh. Bukan nggak boleh, yang ini nggak buat. Ah, tinggal yang terakhir tadi mana ya kartunya? Ya, hilang. Nah, ini dia ada. Mm-mm. Terpaksa nih. Mm-mm. Terakhir. Ya, yeah, ya udah. Pan. Ya. Yeah. Tentang musik. Seberapa penting jingle partai buat seorang ketua umum PSI? Ya. Penting nggak penting juga. Bohong, waktu bilangnya nggak penting. Ya, okay, penting nggak penting juga gitu loh. Penting ketika kalau buat kampanye gampang diingat masyarakat. Oke. Tapi nggak penting juga karena sebenarnya banyak substansi yang sebenarnya kita nggak bisa sampaikan lewat jingle gitu. Jadi lebih baik kita ngomong langsung ke masyarakat, temuin langsung masyarakat. Yang ngapain kita ketemu masyarakat nyanyi-nyanyi doang gitu loh. Tapi apa hal substansi yang kita mau sampaikan malah nggak bisa tersampaikan gitu. Oh, makanya penting nggak penting. Untuk memperkenalkan partai, bagus gitu. Okay. Tapi ketika mau ngomong tentang apa yang mau kita kerjakan,
kayaknya agak kurang. Nah, kalau ngomongin soal penting, berarti PSI akan bikin jingle apa enggak? Kayaknya ada, tapi aku nggak tahu ada apa enggak. Kayak ada, tapi enggak. Nggak terkenal, terkenal PAN. Nggak terkenal aja. Jadi pakai alasan. Oh gitu. Iya, pakai alasan aja. Coba kalau viral, penting banget tuh. Ya kan lagi coba cari alasan. Tapi aku nggak tahu jingle yang mana, aku nggak tahu. Seriusan nggak tahu? Yang dipakai biasanya Mas Giring ya? Iya. Itu jingle. Lagunya ada nggak? Kumpulan sih lagu. Iya, itu aku cari di, YouTube nggak ada. Liriknya apa? Ya jingle PSI. PSI partaiku sih, itu isinya. Iya. Aku bikin aja yang lebih bagus. Apa? Mau nggak? Apa? Biar terngiang-ngiang. Contoh gimana? PSI ya? Ya PSI. PSI, 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 kok nggak dapet kursi? PSI, 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 punya siapa sih? PSI, 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 kok diakuisisi? Kalau nanti menang, marah-marah Ibu Megawati. Siap ya, 1, 2, 3 PSI, 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 kok nggak dapet kursi? Punya siapa? PSI, 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 punya siapa sih? Akuisisi, PSI, 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 diakuisisi. Kalau nanti menang, marah-marah Ibu Megawati. Gimana? Enggak, ya bagus, tapi aku rasa Bu Megawati enggak akan marah dengan PSI menang. Marahnya sama Pak Prabowo kalau menang. Ya enggak juga. Siapapun yang menang kan yang penting baik buat bangsa ini. Kayaknya marah deh abis ini tayang. Ini internal aja, Mas. Internal sih, aku tuh diupload ke YouTube. Nah, itu enggak internal. Itu enggak internal. Udah, tanya deh Mas Kesang. Sebagai salah satu generasi muda yang hanya berani memutuskan untuk terjun ke politik dengan segala resiko dan konsekuensinya. Apa pesan-pesan untuk generasi muda juga yang mungkin masih ragu atau takut mau terjun ke dunia politik, tapi padahal gregetan sama apa yang terjadi di politik kita sekarang? Ya, hal simpel yang bisa dilakukan sama pemuda-pemudi di luar sana, kalaupun belum mau masuk ke politik, tapi setidaknya bisa datang ke TPS di 14 Februari 2024 nanti. Itu kan sebagian dari politik juga sebenarnya. Udah itu aja hal simpel, nyoblos. Gak usah jadi ketum partai dulu. Ya, itu kan yang punya privilege saja. Okay. Ini baru nih, manusia-manusia ngaku doi. Okay. PSI, PSI, PSI.